Assalamualaikum bro, kembali lagi di AR Slamminer. Seperti biasanya bro, kali ini kita akan hunting-hunting bro. Hunting-hunting Hot Wheels yang pastinya yang keren-keren, yang mantap-mantap bro. Kita lihat di sini ada apa aja bro. Nah, ini masih yang kemarin ya bro. Di sini juga di display ini ada si Tesla juga warna terbaru ya bro. Yang lainnya masih yang sama seperti saya kemarin terakhir kesini ya bro. Dan ini juga ada Pagani tapi bukan Super Treasure bro. Yang lainnya ini Jaguar juga, kita lihat lagi ini juga shortcutnya bro. Ini masih yang kemarin bro. Sekarang kita cari bro, kita cari Hot Wheels terbaru yaitu seri Fast and Furious bro. Di daerah lain udah masuk ya bro, kita lihat di daerah saya bro. Kita lihat di sini. Nah ini bro, ini bro ada Mazbox Moving Fast yang terbaru nih bro. Ada Honda S2000 nih bro. Ush, keren sih bro, mantap sih bro, detailingnya cakep bener nih bro. Ini Honda S2000, ambil jangan bro. Cakep juga sih, tapi sebenarnya ini, tapi nanti dulu ya bro. Kita cari dulu yang seri Fast and Furious bro. Dan ini juga ada lagi Mazbox Moving Fast yang terbaru sudah mulai masuk ya bro. Cuman ada dua, ini yang belakangnya masih yang kemarin-kemarin bro. Majoretnya juga masih yang lama. Ini juga Mazboxnya banyak banget bro. Mazboxnya di sini banyak juga nih bro. Ini yang keren sih bro, bener bro. Kalian pada suka juga ya bro Honda S2000 karena detailingnya cakep bener bro. Tapi saya kayaknya belum dulu ya bro. Kita cari dulu seri terbaru, seri Fast and the Furious ya bro. Di sini belum ada, gak apa-apa bro, gak apa-apa. Semangat, kita cari lagi, kita keliling lagi bro. Semoga di tempat lain dapat ya bro. Oke, cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat apakah di sini sudah masuk seri terbaru Fast and Furious bro. Kita lihat. Nah, ini bro. Ish, mantap bro, sudah masuk. Ini ada Corvette. Ini juga ada si apa namanya? Dodge bro. Ish, keren sih bro. Dodge-nya mantap banget bro. Yang lainnya ini juga ada S Charger ya bro. Ini yang itunya enggak ada nih bro. Yang R34-nya belum ada nih bro. Ini cuman ada 4 gini atau gimana sih bro? Kita lihat lagi yang lainnya. Masih yang lama-lama ya bro, kalau reguler sama Mazbox-nya. Nah, juga moving fart-nya di sini belum masuk yang terbaru bro. Ini sih bro, keren sih bro tuh. Fast and Furious, kita cari dulu yang Nissan R34 ya bro. Ish, mantap, mantap-mantap, udah masuk. Daerah saya udah masuk juga bro. Seri Hot Wheels terbaru Fast and Furious ya bro. Kita lihat lagi bro, kita lihat lagi di belakang sini. Kalau gak salah ada lagi display satu lagi bro. Kita cek-cek ya bro, belakang-belakang sini bro. Siapa tahu Hot Wheels-nya ada yang baru juga bro. Kita lihat di sini. Nah ini bro, ini ada tuh bro, ini ada dinosaurus kayak gitu. Dan ini bener bro, udah masuk nih bro. Mazbox Moving Fast, ada si Ford Taxi nih bro. Ush, mantap sih bro. Ini juga Majorette yang Honda Civic yang kemarin ya bro. Ini keren juga nih bro, si Blue itu bro. Gak ada lagi bro, kayaknya gak ada lagi bro. Di sini udah masuk seri Hot Wheels terbaru, Hot Wheels Fast and Furious ya bro. Kita cari dulu R34 nya bro. Oke, kita lanjut lagi. Cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat di sini apakah sudah masuk Hot Wheels terbaru, Hot Wheels Fast and the Furious bro. Kita cek di sini. Nah, ini bro, ini gantungannya masih yang lama-lama bro. Ini juga lama banget bro. Regulernya lama, ini di bawah sini gak ada lagi. Kita lihat ke belakang sini bro. Nah ini bro, di belakang sini ada Mazbox juga ya bro. Gak ada lagi bro. Kita cek lagi di gantungan satu lagi bro. Di sini kalau gak salah bro, dari jauh gak ada bro. Gak ada seri Fast and Furious nya bro. Kita cek lagi ke belakang sini bro, deket Supermula biasanya ada nih bro. Kita lihat di sini. Gak ada juga bro. Gak ada juga di sini, belum masuk ya bro. Kayaknya belum semua Alfamart masuk nih bro. Daerah saya belum merata kayak gitu ya bro. Gak apa-apa bro, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Cek ya. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat bro, kita lihat di Alfamart sini apakah sudah masuk Hot Wheels terbaru, Hot Wheels keren. Ini kita lihat masih yang lama color situ ya bro. Kita lihat bro ke belakang sini apakah ada bro. Kita cek, ini masih yang lama-lama ya bro, seri off-road kayak gitu bro. Kita lihat lagi bro, di display satu lagi nih bro. Ini sepertinya baru datang barang juga ya bro. Kita cek di sini bro, tuh masih banyak bok-bok kuning. Kita lihat. Nah ini bro, ish mantap bro, ish mantap bro, ada Nissan ya bro. Nissan Skyline bro. Kita lihat lagi yang lainnya, ini juga ada Corvette. Corvette, dan juga ini ada Dodge Charger ya bro.
Docha Larger juga keren sih bro. Dan ini satu lagi ada si Plymoon juga bro. Ini bro, ini yang super duper mantap bro. Ish mantap. Saya kebagian bro, saya gak nyangka masih kebagian bro. Kebagian Hot Wheels terbaru, Hot Wheels Fast and Furious Nissan Skyline R34 bro. Ish mantap, kita rapikan dulu ya bro. Ini jatuh-jatuh juga bro. Kita rapikan. Nih bro, kita lihat lagi bro. Di sini regulernya kita simpan dulu bro, biar gak jatuh nih bro. Kita simpan dulu, kita lihat. Nah ini bro, ada Toyota sama si Range Rover bro. Ish mantap sih bro. Tapi saya sudah punya bro Range Rover merah bro. Kita lihat lagi belakangnya, ini lumayan bro. Lumayan sudah baru-baru nih bro Hot Wheels regulernya. Jatuh lagi bro. Kita simpan lagi, kita lihat lagi bro. Kita lihat ke belakang sini, mana lagi bro. Ini Toyota keren juga ya bro. Kita cek. Nah ini bro, ini Hot Wheels Fast and Furious yang versi lama ya bro. Versi lama. Ini juga shortcutnya masih yang kemarin-kemarin bro. Ada Jaguar tuh bro. Jaguar. Kita cek lagi yang lainnya, mana lagi bro. Mana lagi. Nah ini juga ada seri Disney sama seri Fall and Chrome ya bro. Mana lagi bro, ini Hot Wheels-nya sudah lumayan baru-baru bro, udah update. Tapi kita ambil dulu bro, kita ambil si Nissan Skyline R34 bro. Ish mantap, mantap, keren banget tuh bro. Ish keren. Ini juga ada Hot Wheels special exclusive kit ya bro. Dan ini juga ada Apollo-nya bro, keren banget bro. Apollo-nya ada mobil truk-truk kayak gitu bro. Oke bro, ini ada apa namanya, ada 4 item ya bro dari setiap apa nih bro. Dan kebetulan saya dapat nih Nissan-nya bro. Ini juga ada si Plymoon GX bro, keren-keren sih bro. Seri ini sebenarnya keren-keren banget tuh bro. Apalagi ini Dodge Charger-nya warna hijaunya cakep bener bro. Bener-bener cakep, super duper cakep bro. Tapi nanti dulu bro, kita ambil yang Nissan Skyline R34 bro. Ish mantap, mantap, super duper mantap bro. Ini keren banget bro, Nissan Skyline R34. Tuh detailingnya cakep bener bro. Belakangnya ada detailing lampu belakang, tapi yang depannya sayang sekali gak ada ya bro. Tapi ini tetap keren bro, tetap super duper keren bro. Ish mantap, mantap, Nissan Skyline R34 yang keren, yang mantap bro. Nampaknya ada. Ada. Belanjanya ada 1.500 bayar mau? 1.500. Oh, 2 aja. Bisa disambung. Ada. Oke bro, di tempat ini kita mendapatkan nih bro, mendapatkan salah satu hot item Hot Wheels terbaru Nissan Skyline bro. Ish mantap. Dan saya juga beli kantong ramah lingkungan nih bro, karena di daerah saya udah gak boleh pakai kantong plastik bro. Ish mantap. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Check it out. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kali ini kita ke Alfamart lagi bro. Kita lihat di sini. Nah, kita disambut langsung sama Mesbok sama seri 500 ya bro. Mesbok moving part, ini ada si Land Rover Wagon ya bro. Saya udah punya ya bro, udah ambil juga. Kita lihat lagi ke belakang sini, mana Fast and Furious nya bro. Kita lihat ini mana bro, Fast and Furious. Oh ini bro, Mazoret juga udah seri terbaru bro. Ish mantap bro, warnanya cakep bener bro. Fast Furious nya oh ini bro. Aduh saya gagal fokus bro, gagal fokus ternyata di bawah sini bro. Kita lihat ini Plymoon, yang lainnya Plymoon lagi. Plymoon-nya ada dua kayak gini bro. Dan belakang sini, nah ini Corvette bro. Ternyata Nissan Skyline-nya nggak ada bro. Jadi tiap apa cuman 4 kayak gitu ya bro. Oke, kita lihat lagi ke display satu lagi bro. Di belakang sini ada lagi. Nah ini ya bro, ini Hot Wheels shortcut-nya bro. Shortcut-nya ini lot-lot A kalau ke saya bro. Tuh ada si Flintstone juga. Ini juga masih yang kemarin-kemarin bro. Tuh ada Dodge Charger tapi bukan Super Treasure bro. Sayang sekali bro, ini juga seri Disney. Dan ini Fast Furious versi lama ya bro. Kita lihat lagi ini tuh masih shortcutnya yang kemarin-kemarin bro. Oke kayaknya di sini cuman itu aja bro. Di sini Nissan Skyline-nya nggak ada ya bro. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Check it. Nah kita udah tempat berikutnya bro. Kali ini kita ke Alfa berikutnya bro. Kita lihat Alfamart ini apakah ada Hot Wheels terbaru, Hot Wheels yang keren-keren, yang mantap-mantap bro. Kita cek di sini. Nah ini dia bro,
Hot Wheels regulernya masih yang lama, ini juga color shifter, matchbox, dan matchboxnya masih yang lama-lama juga ya bro, belum ada matchbox terbaru bro. Coba kita lihat lagi bro, kita lihat lagi di display satu lagi bro, di depan sana kalau nggak salah ada lagi bro displaynya bro, kita cek ya bro. Kita lihat di sini. Nah, ini dia bro. Ini displaynya kita lihat. Nah, ini dia bro. Ini ada masuk bro. Fast and Furious-nya kita lihat belakangnya. Ini ada si Corvette ya bro. Corvette kita lihat lagi. Ini juga ada si Plymouth Nissan Skyline-nya. Nah, ini dia bro. Mantap bro. Ada lagi Nissan Skyline R34 bro. Super duper bro. Saya menemukan kembali bro. Ini juga ada Fast Furious yang seri lama ya bro. Fast Furious lama, ini juga seri 500 Forza Horizon. Banyak banget, Bro. Gantungannya di sini lumayan banyak nih, Bro. Ini juga reguler-regulernya masih yang lama-lama kayak gitu, Bro. Kalau regulernya, Bro. Tuh, banyak sekali, Bro, regulernya, tapi Alfa daerah saya masih lama-lama ya, Bro. Juga ada seri Camo, Forza Horizon, Flying Custom. Ternyata di sini komplit juga ya bro, tapi kita ambil dulu si Nissan Skyline R34 bro. Ih, mantap, ini juga keren nih bro. Ini nih bro, yang ini nih bro, Dodge Charger nih, warna hijaunya cakep bener bro. Tapi nanti dulu bro, nanti dulu kita ambil dulu, kita fokus ke Nissan Skyline R34 yang super keren, super mantap bro. Ih, keren. Dan ini juga ada bro, di sini kita lihat lagi matchbox-nya masih yang lama-lama bro, matchbox-nya. Dan ini juga ada yang nih yang kemarin rame juga, tapi saya gak ambil nih bro. Ini ada si Porsche 911 GTR ya bro. Kita lihat lagi yang lainnya ini. Nah, ini juga ada Honda CRX yang sempet rame juga bro. Honda CRX keren juga bro detailingnya. Dan ini si Porsche nih bro. Tiga item ini yang kemarin-kemarin sempet hype kayak gitu bro. Kita ambil dulu nih bro. Kita ambil ini tiga item tuh. Ini Porsche, ada si Nissan dan Honda CRX. Ush, mantap. Oke, kita simpen dulu yang ini bro. Yang ini kita simpen dulu. Yang dua kita ambil si Nissan Skyline R34 yang super mantap, super keren. Ush, keren, 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 keren. Bisa. Oke bro, di tempat ini bro, di tempat ini kita mendapatkan lagi bro, Nissan Skyline R34 nih bro. Ini Nissan yang bener bro, ini super duper mantap bro. Ini bener-bener cakep bro, mobilnya si Paul Walker kayak gitu bro. Ih, mantap, mantap, mantap. Oke, kita lanjut lagi bro, lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cek itu. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat di sini apakah sudah masuk Hot Wheels terbaru yang mantap-mantap, yang keren-keren. Udah ada bro. Udah ada di sini, kita lihat. Nah, ini dia bro. Ish, mantap bro, nongol si Nissan sekaliannya udah nongol di belakang kayak itu. Ih, keren, keren, keren. Kita lihat lagi ini. Nah, ini bro. Ish, mantap bro, ada dua sekaligus kayak gini bro. Ish, keren, keren, keren. Kita lihat lagi apa ada tiga. Gak ada lagi kayaknya bro. Ini Dodge Charger ya bro, keren banget bro. Warna hijaunya nanti kita serok ya bro. Dan ini juga ada shortcutnya masih yang kemarin ya bro. Kita lihat lagi, puter lagi. Ini Forza Horizon tuh, Land Rovernya ada tiga kayak gitu bro. Ini gak ada lagi bro, gak ada lagi. Ini cuman satu Alpha, 4 item Fast and Furious Hot Wheels terbaru yang keren-keren, yang mantap-mantap bro. Juga Maseratinya masih yang lama-lama ya bro. Mazoret masih yang lama-lama bro. Ini keren-keren sih bro. Ini itemnya tuh bro, ada Corvette sama Dodge Charger bro. Kita simpan dulu ya bro, dua item ini yang keren juga. Tapi kita ambil dulu yang ini yang super duper mantap, Nissan Skyline R34 bro. Sekali dua kayak gini bro. Ih, keren gak bro? Keren, super duper keren bro. Nissan Skyline sekali dua kayak gini, satu Alphamart kayak gitu bro. Ish, mantap, 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 mantap. Oke, kita ini bro, kita foto dulu nih bro. Kita foto dulu ini buat nanti di thumbnail channel ini bro. Kita ambil yang satunya bro. Kita ambil ini, kita foto dulu nih bro. Kita foto buat di timelinenya bro, biar video ini keren kayak gitu tuh bro. Oke, 1, 2, 3 bro. Udah bro, kita foto, kita ambil dulu bro. Kita ambil dua item yang super mantap, super keren bro. Kita lihat lagi, ini regulernya ada lagi. Oh, ini bro, moving partnya ternyata sudah masuk juga. Ada Honda S2000 bro.
Honda S2000, kita lihat lagi yang lainnya regulernya. Ini juga ada apa namanya, GMC Cyclone sama Aston Martin, bro. Yang lainnya masih yang lama-lama, bro. Oke, kita ambil dulu, bro. Kita amankan ini, kita lihat lagi di belakang sini. Oh, ini, bro, Fast and Furious versi lama ya, bro. Kita lihat lagi matchbox-nya masih lama. Kita ambil aja, bro. Kita ambil Hot Wheel terbaru, Hot Wheel Fast and Furious Nissan Skyline R34, bro. Ush, mantap, 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 mantap. Manual ya, tadi juga manual beli. Tuh bro, karena masih baru jadi belum bisa di scan kayak gitu ya, bro. Baru datang barusan banget bukan? Kemarin kayaknya. Kemarin. Beruntung, super duper beruntung, bro, dapat dua sekaligus kayak gini, bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Mas ya. Oke, bro, di tempat ini, bro, di tempat ini kita mendapatkan dua Nissan sekaligus, bro. Ish, mantap, 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 mantap. Oke, kayaknya hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.